Perang antara Rusia dan Ukraina sudah satu pekan, belum ada tanda-tanda mau berakhir. Bahkan, teman-teman, perang ini semakin meluas dan invasi Rusia terus bergerak menuju Ukraina. Lalu, teman-teman, melihat perang tersebut, bagaimana sikap Indonesia terkait perang antara Rusia dan Ukraina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah melihat pemandangan di luar negeri terkait invasi Rusia ke Ukraina. Banyak orang yang bertanya, sebenarnya apa penyebab serangan Rusia ke Ukraina? Karena kalau kita melihat, teman-teman, Rusia ini adalah negara besar, negara superpower, negara yang punya nuklir. Ini kalau perang bisa berbahaya, apalagi ada beberapa negara yang mencoba untuk bergabung di antara kedua perang tersebut. Ini sangat membahayakan dan bisa mungkin terjadi perang dunia ketiga. Itu yang dikhawatirkan. Karena perang sekarang adalah perang yang lebih canggih. Kalau dulu Amerika atau sekutu pernah mengebom Jepang itu dengan daya ledak cukup tinggi dengan bom atomnya. Nah, sekarang kan sudah 2022. Artinya, kecanggihan teknologi ini semakin lama semakin lebih baik. Dan daya ledak sebuah nuklir ini sangat membahayakan. Akan terjadi eksplosif, teman-teman. Itu yang dikhawatirkan kalau sampai banyak negara itu mendukung antara kedua kubu tersebut. Berbahaya bagi perdamaian dunia. Lalu teman-teman, apa alasan yang disampaikan Putin? Kenapa harus menyerang Ukraina? Paling tidak ada tiga hal, teman-teman. Pertama adalah kejayaan masa lalu, di mana pihak Putin mengklaim Ukraina itu bagian dari Rusia. Sehingga Ukraina tidak boleh berpihak ke negara lain. Apalagi berpihak kepada atau bergabung dengan NATO. Ini jelas akan membuat marah pihak Rusia. Jadi kenamanya negara bagian itu harus tunduk patuh kepada Rusia. Nah, kali ini teman-teman, Presiden Ukraina ini berniat untuk bergabung dengan NATO. Dan alasan kedua inilah yang membuat pihak Rusia marah kepada Ukraina. Kenapa? Bergabung dengan NATO. Nah, kalau bergabung dengan NATO, maka pengaruh Rusia kepada Ukraina jelas tidak ada. NATO ini sebuah kumpulan negara-negara yang cukup besar, teman-teman. Kemudian alasan yang ketiga adalah Rusia ini banyak membantu para separatis yang ada di Ukraina. Ada dua daerah yang ini mencoba untuk berpisah dengan Ukraina dan ini dibantu oleh pihak Rusia. Dan separatis-separatis ini kalau dibantu Rusia tentu akan senang karena pada dasarnya mereka ingin memisahkan diri dari Ukraina. Dan tiga alasan inilah yang menyebabkan Rusia menyerang Ukraina. Lalu teman-teman, bagaimana sikap Indonesia melihat perang antara Rusia dan Ukraina? Karena sebelumnya teman-teman, pihak Putin sudah mengatakan negara-negara yang ikut membantu Ukraina, maka pihak Rusia akan mengambil sikap. Wow, ini sangat berbahaya teman-teman. Kenapa? Putin, Rusia ini punya nuklir yang mematikan teman-teman. Kalau satu nuklir yang dikirim ke kita, wah, bisa hancur lebur, teman-teman. Ini yang menjadi peringatan bagi Putin. Jangan coba-coba membantu Ukraina. Nah, ini sangat berbahaya, teman-teman. Karena Rusia ini negara besar. Negara yang sebenarnya tidak imbang kalau perang melawan Ukraina. Yang seimbang ya, misalkan Rusia itu sekelas dengan Amerika, kemudian sekelas dengan China, sekelas dengan Iran, bahkan mungkin dengan Israel. Tetapi Israel sendiri enggan untuk bersuara mengenai hal ini kepada Rusia. Karena Rusia memang negara superpower. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita mengenai sikap Indonesia terhadap perang Ukraina melawan Rusia. Kita ambil berita dari Kumparan News teman-teman. Prabowo desak Rusia-Ukraina gencatan senjata gelar dialog perdamaian. Ini sikap yang bijak dari Prabowo Subianto, teman-teman. Karena apapun alasannya, perang
ini akan menyisakan kepedihan. Perang mengakibatkan kehancuran. Perang itu tidak mengindahkan sisi kemanusiaan. Bayangkan teman-teman, banyak warga rakyat Ukraina yang keluar dari negaranya. Berarti akan terpisah dengan pekerjaannya, terpisah dengan ekonominya yang selama ini dibangun. Banyak perusahaan-perusahaan yang ditinggal karyawannya untuk mengungsi karena perang seperti ini. Berarti perang menghancurkan sisi kemanusiaan. Maka sikap Pak Prabowo adalah hentikan perang, lakukan gencatan senjata dan dialog untuk perdamaian. Ini sikap yang baik dari Pak Prabowo. Menteri Pertahanan Menhan RI Prabowo Subianto mendesak agar Rusia dan Ukraina segera melakukan gencatan senjata dan melakukan dialog perdamaian. Hal ini disampaikan Prabowo untuk mengakhiri konflik kedua negara ini dalam beberapa pekan terakhir. Desakan itu disampaikan Prabowo saat bertemu Menhan Yunani Nikolaos Panagiotopoulos di Athena Yunani Jumat 11 Maret 2022. Kami meminta semua pihak di situasi Ukraina untuk segera melakukan gencatan senjata dan memulai dialog perdamaian untuk menyelesaikan masalah ini, ujar Prabowo dalam bahasa Inggris dikutip di video Kementerian Pertahanan Kemhan Nasional Yunani yang diterima kumparan dari Kemhan RI Selasa 15 Maret 2022. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan posisi Indonesia sangat jelas dan tidak akan mendukung setiap pelanggaran terhadap piagam PBB. Ini sikap dari Indonesia, teman-teman. Jadi sikapnya adalah hentikan perang, lakukan gencatan senjata, dan dialog perdamaian. Tetapi Indonesia juga begitu, teman-teman, tidak akan mendukung setiap pelanggaran dalam piagam PBB. Prabowo juga mengungkapkan Indonesia mengakui hak setiap negara untuk mempertahankan kedaulatan negara mereka. Karena menurutnya hal itulah yang menjadi poin khusus posisi Indonesia atas konflik antara Rusia dan Ukraina. Sehingga Prabowo berharap dapat segera terjadi perdamaian. Indonesia, posisi kami sangat jelas. Kami tidak akan mendukung setiap pelanggaran terhadap piagam PBB. Kami mengakui setiap negara untuk mempertahankan negara mereka, kata Prabowo. Itu posisi kami dan kami berharap serta berdoa untuk perdamaian secepat mungkin bagi krisis Ukraina, pungkasnya. Dalam pidato tersebut, Prabowo menyebut konflik yang terjadi di Eropa Timur itu sebagai krisis Ukraina atau situasi di Ukraina. Tanpa menyebut nama Rusia, hal itu juga dilakukan Presiden RI dan Kemlu RI dalam pernyataan resmi sebelumnya. Itu teman-teman sikap Indonesia mengenai konflik Ukraina melawan Rusia. Jelas ini menjadi perhatian dunia teman-teman, karena banyak yang memperkirakan kalau perang ini meluas melibatkan negara-negara lain, maka bisa terjadi perang dunia ketiga. Ini sangat berbahaya karena masing-masing negara seperti Amerika, Rusia, dan negara lain ini punya senjata nuklir. Ini sangat berbahaya. Satu bom nuklir ini diledakkan ke kita, maka kita akan hancur berkeping-keping. Dan ini bisa mungkin terjadi kiamat, walaupun kiamat itu adalah takdir dari Allah. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.